Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-94 pada Sabtu 28 Mei 2022, saat dimulai pada 24 Februari. Rusia terus melakukan serangan ke pasukan Ukraina. 3 bulan lebih invasi pertempuran sengit masih berlanjut di wilayah Luhansk. Sementara itu, negosiasi antara Rusia dan Ukraina saat ini dibekukan. Terbaru beredar video yang menunjukkan sistem pertahanan udara OSA dari pasukan LPR mengenai target di arah Severodonetsk. Kompleksnya ditutupi oleh senjata anti pesawat kembar 23 mm. Pasukan LPR tampak lihai dalam mengendalikan senjatanya.